رحمه الله ونفعنا به ونمكم في الدارين آمين أقام معروف الصلاة يوما ثم قال لمحمد بن أبي توبة تقدم فصلي بنا وذلك أن معروفا كان لا يأم إنما يؤذن ويقيم ويقدم غيره فقال له محمد بن أبي توبه إن صليت بكم هذه الصلاة لم أُصَلِّ بكم صلاة أخرى. فقال له معروف وأنت تحدث نفسك أن تصلي صلاة أخرى نعوذ بالله من طول العمل فإنه يمنأ خير العمل. قال السلف الصالح رحمة الله عليهم من طال أمله ساء عمله طول الأملي madmumun likullin nas illa talibal ilmi mahmudun fi haqqihi fushatan lahu li ajli tahsilil ilmi Imam Ma'ruf Al-Karhi pada suatu hari beliau komat lalu berkata kepada Muhammad bin Abi Taubah. Eh, jadi imam, imami kami. Karena Imam Ma'ruf al ini nggak pernah mau menjadi imam. Beliau hanya azan, komat, tapi memerintahkan yang lain untuk menjadi imam nah di sini ada yang azan menyerahkan ke yang lain tidak jadi imam nah, padahal keutamaan azan dan komat itu memiliki kemuliaan nah, apalagi sampai tujuh tahun nah, aku jadi pegawai hitung tahun baru tak pensiun nah, selama tujuh tahun dia guna dimanfaatkan bener azan itu at walun nasi Unukon atau anak konyomel paling panjang lehernya nanti di hari kiamat. Nah, panjangnya leher itu bukan seperti hidungnya pinukiu, kalau hidungnya pinukiu tambah panjang berarti kebohongannya bertambah. Kalau ini enggak, jadi panjangnya itu bisa menyelamatkan yang lain dari yang sedang kesusahan, khususnya dari keluarganya. di hari kiamat. Ya. Nah, ini enggak mau oh, ketepaan lek ono kancane. Allah ya. no, Apalagi ada anak pondok wes. Kayak merdeka gitu. Ya, mestinya dibagi. Ya. Lah Imam Ma'ruf enggak mau. Jadi imam. Tapi azan dan qomat diberlakukan oleh beliau. Azan dan qomat. Lah pada suatu hari ini ketika Imam Ma'ruf al mengatakan kepada Muhammad bin Abi Taubah Eh, maju tadi Imam Katanya Imam Muhammad bin Abi Taubah Kalau aku menjadi Imam kalian sekarang ini Aku nggak sholat lagi dengan kalian Jadi nggak ada sholat lagi yang akan aku lakukan setelahnya Berarti ini apa? Ini kalau aku menjadi Imam sekarang Aku nggak akan bisa sholat lagi setelahnya Artinya mati kalau jadi imam sekarang aku nggak sholat lagi mati maksudnya hanya kata imam ma'ruf kamu menyatakan kepada diri kamu bahwa kamu bakal sholat lagi kalau nggak jadi imam oh naudzubillah dari panjang angan-angan ini kelas tinggi ya kelas tinggi itu dianggap panjang angan-angan jadi kalau arti, artinya kan seakan-akan aku nggak mau jadi imam supaya aku masih hidup nanti bisa sholat lagi seakan-akan seperti itu ditegur sama imam ma'ruf loh kamu ini panjang angan-angan masih merasa atau ingin hidup lagi masih punya rencana hidup lagi masih panjang lagi padahal orang yang kelas tinggi seperti Nabi Muhammad SAW itu nggak pernah yakin nggak pernah yakin bagaimana sering kita dengarkan Nabi Muhammad mengangkat tangannya untuk menyuapkan nasi ke mulutnya tidak yakin itu masuk ke dalam perutnya masih hidup mengangkat kaki satunya tidak yakin meletakkan kakinya masih hidup padahal cuma detian itu kan detian kita ngangkat kembalikan detian tapi nggak yakin hidup. Bahkan para sahabat Abu Bakar As Siddiq, Bilal dan yang lain sebagainya, beliau mengatakan kematian itu lebih dekat kepadaku daripada jepitan sandal jepit yang ada di kakiku. Wal adna min shiroki na'li. Na lah enggak. Misalnya antara duhur ke asar, karena itu jam-jaman masih, kamu masih merasa akan hidup dianggap panjang, angan-angan. Oh, kita satu bulan sudah punya rencana, satu bulan kadang setahun sudah punya rencana, tahun depan saya akan gini, saya akan gitu, sudah punya rencana, nanti mau ini, mau itu, nah, dilihat umurnya, nah, ada yang mondok di sini dulu, lihat umurnya sudah sekian. Ya, tahun depan tak lereng katir rapi ya aku. Tahun depan katir rapi mah sudah di panjang angan-angan ini makanya akhirnya apa belajarnya ya sekedarnya pikirannya kerja rapi ya. dan yang lain sebagainya panjang angan-angan ya. itu seperti anak kecil cita-cita itu belum tentu terwujud. Anak kecil-kecil itu kalau ditanya dari kecil Cita-citanya apa? Jadi dokter Belum tentu terwujud Karena apa? Hanya cita-cita Belajar Masuk sekolah Kena PR Didelek, ditinggal Nanti ujian apa Nyontek Cita-citanya dokter Dokter Hopoi Ya. Ada lagi cita-citanya A, ah, cita-citanya B, angan-angan semuanya, angan-angan. Ya. Orang tuanya kepingin cita-cita anaknya menjadi ulama, tapi malas ngajari, ya. malas membangunkan malam untuk beribadah kepada Allah. Ya nggak bisa, cita-cita. Lah kalau mereka nggak punya seperti itu, mereka itu Waktu yang mereka miliki di saat itu, yaitu yang dimanfaatkan, dikasih kesempatan sampai sholat berikutnya dimanfaatkan. Itu yang diajarkan oleh Rasulullah. Rasulullah mengatakan, "Apa, eee, apa, selalu sholat Ya, sholatlah, seperti sholatnya orang yang berpisahan." Perpisahan jadi sholat yang kamu lakukan itu jadikan seperti sholat perpisahan ya pasti ketika perpisahan dimanfaatkan betul kan bersama kebersamaannya itu dimanfaatkan betul ketika mau perpisahan atau di saat-saat perpisahan itu dimanfaatkan betul suami kerja di luar negeri misalnya atau di luar kota pulangnya tuh satu satu bulan sekali atau dua bulan sekali kebersamaannya itu dimanfaatkan lebih-lebih kalau besok mau pulang besok mau pulang, mau berangkat lagi kerja itu dimanfaatkan betul sama istrinya mungkin iso seorang WC melibu barang ya melibu ya. kenapa? dimanfaatkan betul ini momen itu, lah seperti itu ketika kita sholat nah. eh ternyata bisa sampai ketemu waktu sholat yang lain, loh itu dimanfaatkan lagi, itu mereka nah, karena itu diingatkan oleh Imam Ma'ruf Ma Al-Qurhi, loh kamu masih menyangka hidup sampai sholat berikutnya, dan itu dianggap termasuk dari panjang apa panjang angan-angan. Termasuk impian itu, impian bisa hidup sampai akan datang. Itu untuk mereka keliru, untuk mereka, untuk mereka nggak sempurna itu nggak bener. Ya. Karena kalau sudah seperti itu, kalau kepada kita itu pasti penurunan. Gampang kok sih tak istirahat dulu, kan isok. Seperti kita dalam mencari ilmu, majelis misalnya. Rodok ramak titik, rodok kesel titik ya. Kita punya pikiran apa? Meni melu. Atau ben isok melu. Punya pikiran seperti itu. Walaupun rencananya nggak seperti itu. Rencananya kepingin istirahat plus males. Tapi bumbunya untuk membenarkan alasannya menik isok melu ya. besok bisa ikut dan bisa dapat padahal dengan dia meninggalkan saat itu kerugian ketika dia ikut di hari berikutnya dia ketinggalan yang ini loh ini kerugian buat dia tapi dia merasa nggak salah dengan alasan yang di, dimilikinya Nah, tapi kalau untuk orang yang seperti kelasnya Imam Aruf al qurhi itu adalah kesalahan. Kenapa? Membuat tidak bisa memaksimalkan yang dia ada di saat itu. Nah, karena itu Imam Ma'ruf sampai berlindung kepada Allah. naudzubillah mintulil amal. Kenapa kok beliau minta perlindungan? Karena tulul amal itu yamna'u khairal amal panjang angan-angan itu mencegah amal terbaik. Ya, seseorang itu tidak akan sempurna di dalam melakukan kebaikannya ketika memiliki panjang angan-angan. Jadi dia tidak mendapatkan kesempurnaan dalam kebaikan ketaatan yang dia kerjakan sebab tulul amal. Karena itu dikatakan oleh para salafus saleh atau juga ada riwayat hadisnya rasul mantola amaluhu saa amaluhu siapa yang panjang angan-angannya perbuatannya buruk perbuatannya nggak baik nggak bagus ya, karena itu ya, dengan panjang angan-angan dia meyakini masih punya kesempatan masih punya waktu di kemudian hari atau di waktu lain jadi gampangnya gini. Sekarang kita punya rutinan misalnya. Untuk diri kita jam sekian saya baca Quran atau jam sekian saya baca sholawat misalnya. Kalau kita punya panjang angan-angan ini ketika datang males atau ketika datang rasa bosan ini kita akan Menyai waktu. Benih ini tak dibeli. Besok aja saya dobelkan dobeli Loh. Kenapa? Ini berarti apa? Karena dia punya apa? Uh, punya pemikiran punya waktu besok. Yakin akan hidup esok. Sehingga apa? Amal yang sudah dia rutini ditinggalkan hari ini untuk besok. Seperti itu seterusnya Datang males, datang bosan, datang yang lainnya Dia tunda Lagi gak mood Besok aja Gak enak masa saya mau baca Quran Gak mood gini Besok ada waktu lagi kok nah, Seperti itu terus akhirnya Tertinggal satu hari Mungkin dia besok melakukan tapi sudah meninggalkan satu hari Nanti pada suatu hari dia akan meninggalkan Bukan satu, mungkin dua, mungkin tiga hari Akhirnya nanti bisa meninggalkan lebih dan lebih Loh, waktu yang ditinggalkan padahal dia bisa melakukan Hanya karena males Hanya karena bosan Itu akan membuat penyesalan buat dia Membuat penyesalan, membuat kerugian buat dia nantinya Karena itu dinyatakan Sa'a amaluhu sudah perbuatannya nggak baik, perbuatannya nggak benar, perbuatannya nggak nggak bagus. Nah. Yang diajarkan apa? Seperti yang dikatakan oleh Ibnu Umar Ida asbahta masa, wa ida nah. Kalau kita di waktu pagi, ya sudah lakukan amal yang kamu sudah tentukan. Amal yang sudah kamu tentukan, kegiatan yang sudah kamu tentukan ini, atau yang ada yang biasa kamu lakukan lakukan jangan tunggu sore apalagi besok jangan tunggu sore apalagi besok sore apa yang kamu biasa lakukan dari kebaikan kita ke lakukan jangan tunggu malam atau besok jangan selakukan nah, seperti itu yang diajarkan karena tulul amal ini tercelah bagi siapapun panjang angan-angan itu tercela bagi siapapun orang alim, orang jahil, orang abid, orang soleh, wali atau orang yang ahli maksiat dan sebagainya tulul amal panjang angan-angan buat semuanya madhmum tercela kecuali bagi talibul ilmi para pencari ilmu orang yang haus akan ilmu panjang angan-angan terpuji buat mereka hanya untuk mereka terpuji kenapa karena agar apa meningkatkan semangat bedanya kalau panjang angan-angan untuk tolibul ini tolibul ilim yang beneran lo ya bukan tolibul ilim seperti kita kita ini modelnya tolibul ilim model itu ya. karena apa yang seminggu yang lalu lali bisa nah. catatannya ya you ndak know, ono catatannya tidak ada lupa apalagi mendengarkan kok kayak fokus tapi nggak dicatat nggak ditulis ya. dan lain-lain sebagainya hilang nah. lah kita modelnya ini kalau tolebul elm yang benar ya benar-benar tolebul elm itu justru ketika dia apa panjang angan-angan membuat dia lebih semangat lagi untuk mencari untuk mengejar bulan ini saya mau belajar ini bulan depan saya akan belajar dengan fulan tentang ini rupanya angan-angan ini membuatnya kenapa tolibul ilmi ini pencari ilmu itu nggak pernah haus nggak eh, pernah kenyang ya tidak pernah kenyang tidak pernah merasa hilang dahaganya daripada ilmu jadi terus ya. ilmu dan ilmu ini tolibul ilm sekalipun mereka sudah berada di tingkat mufti mustahid ilmu nggak pernah berhenti dia jadi karena ilmu itu terus bersumber dari ilmu ke ilmu ya, dari ilmu ke ilmu itu terus bersumber kita belajar kita tahu kita sudah merasa wis aku tahu belajar Padahal dari furudul wudu ini kalau kita gali, kita akan mendapatkan banyak lagi. Dari furudul wudu kita gali, kita akan mendapatkan terus seperti itu. Enggak pernah berhenti. Coba lihat. Kita belajar furudul wudu misalnya dari dakhirah. Itu. Ningkat misalnya ke risalatul jami'ah, tambah. Ningkat lagi ke safinah, tambah. Tingkat lagi ke Abi Sujak misalnya atau di Hadramiyah tambah tingkat lagi misalnya ke apa uh, Umdah tambah tingkat lagi ke Minhaj tambah ada perkembangan dalam pemahaman dalam furudul wudhu dari kitab ke kitab hmm. dari kitab ke kitab lu itu kalau kita terus suri terus nggak akan selesai terus menerus ada Permasalahan yang ada, begitu juga pelajaran yang lainnya. Ya, makanya, mereka, para pencari ilmu yang benar, mencari ilmu, nggak pernah haus dari, nggak eh, pernah lap, apa kenyang dari ilmu, nggak pernah kenyang. Terus dia, walaupun sudah ibarat itu, sudah full ibarat memori itu, sudah ganti hard disk ini, sudah ganti tambah lagi, tambah lagi dia terus. Ya lah orang dalam mencari ilmu tulul amal ini Mahmud nah, akhirnya pakai kesempatan buat dia untuk terus mengejar dan mendapatkan ilmu ya wallahu alam nah, mudah-mudahan Allah subhanahu wa taala menyelamatkan kita dari panjang angan-angan dan mudah-mudahan apa yang kita lakukan ya sempurna dalam melakukannya dalam mengerjakannya amin allahumma amin sallallahu alaihi wasallam muhammadin nabiyul amin sallallahu alaihi wasallam alhamdulillahirabbil alamin فالزمن والتل ايام فعلى المنازل والنزيل سلام لم تبق إلا صبابة من عيشنا وحديث أشجان الصبابة تأمون كل الأحبة حيثما أبصرتهم إن المحب المستهام يلام أيلام مثلي في هوى أمثالهم كلا وكل لوعة وغرام وجوارحي وجوانحي في طيها كبد تذوب ومهجة وسقام ولقد سباني حسنهم وجمالهم وجميلهم والفضل والإنعام أنا أحول وأنثني عن بابهم وبه تحط السادة الأعلام من كل علام منيب خاشع يحيى به الإيمان والإسلام أو عارف متمكن متحقق في الكشف والتقوى له أكدامه يا صاحبي إن كنت تسمع دعوتي فأجب وأسر إن قومك ناموا هذا الزمان زمان سوء كله قد أم فيه الظلم والإذلام يا ربي واحفظ ديننا ومعاشنا واختم بخير ان الم همامه يا ربي واحفظ ديننا ومعاشنا واختم بخير ان الم همامه ثم الصلاه على النبي واله ما غردت فوق الْأَرَاكِي حمام والحمد لله رب العالمين

كلما ذكرك, وذكر وذكر ذكرك وذكره ذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون اللهم صل افضل صلاة على اسد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكره ذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون ربنا انفعنا بما علمتنا رب ربي علمنا الذي ينفعنا ربي فك أهلنا أهلنا لنا في ديننا مع أهل كثر أنثى وذكر ربي وفقنا ووفقهم لما ترتضي قولا وفعلا كرما وارزق الكل حلالا دائما وأخلا أذكياء علماء نحظى بالخير ونفى كل شر ربنا وصح لنا كل شؤون وأقر بالرضا منك العيون واقبي عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسل منون فاغفر وسر انت اكرم من ستر وصلاه الله داش المصطفى من, من الى الحق دعانا والوفاء بكتاب فيه للناس الشفاء وعلى الال الكرام شرفا وعلى الصب الغرار اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسار في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف امرك واصاك وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائما بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه اللهم اجعل في طاعتك فرحي وسروري، وفي مرضاتك جميع اموري. اللهم, اللهم يا عالم بحالاتي، ومطلع على سرائري ونياتي. اقضي جميع حاجاتي، واغفر ذنوبي وسيئاتي. وتجاوز خطيئاتي وزلاتي. وتقبل جميع حسناتي. وسامحني فيما مضى وما ياتي. واكتبني في ديوان واسلك بي سبيل نجاتي في حياتي ومماتي اللهم اني طامع في عطاك راغب برضاك مستسلم لقضاك فاكتبني من اوليائك واسلك بي سبيل هداك والحقني باصفيا اللهم سلني بمن يوصلني اليك واجمعني بما يجمعني عليك ويسر لي من الاعمال الصالحه ما يجب لي ازلفى وصلى الله على سيدنا محمد وعلى وسلم الحمد لله رب العالمين الفاتحة بين يدي القبور كل حال إلى حضرة سيدنا رسول الله محمد بن عبد الله وأبائي وإخواني من الأنبياء والمرسلين صلوات الله والسلام وعليهم أجمعين وزوج رسول الله وأهل بيته وذريته وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ورواه جميع الأولياء والصالحين والشهداء والمقربين والعلماء العاملين والفقهاء والمحدثين ومفسرين وأئمة المسلمين ومقاليدهم وجميع المسلمين في الكتب النافعة خصوصا منهم أمام الإمام منهم محمد محمد منهم 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 محمد منهم محمد منهم 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 بن

وأمواتنا وأمواتكم وأموات المسلمين ونروح جمع مشايخنا ومعلمنا وأدب الحقوق لنا وأسرنا بحق ما أن الله وأسرى أن الله ينور قلوبنا وقلوبنا بنور العلم والإسلام والإيمان ويحسن اخلاقنا باخلاق النبي محمد صلى الله عليه وسلم ويحول احوالنا الى احسن الحال بحولك وقوتك يا عزيز يا متعال ويجعلنا الاتباع والاقتداء به وبنبينا الصالحين ويجعلنا ما يرزقنا طول العمر في خير ولطف وعافيه في حسن عمل ورضا على هذه النية وعلى كل صالحة وعلى من وصل الصالح وعلى من الحمار وعلى من وما شيخنا وما قصر وما والى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد اللهم يا من بيده مقادير الامور كلها واليه يرجو الامر كله فتاح يا عليم يا فتاح يا عليم يا فتاح يا عليم افتح علينا فتاه اللهم اصلح النية والذرية واجعل الحاجات كلها مقضية دينية ودنيوية واخروية بجاه خير البرية اللهم لا تكشف لنا حال وبارك لنا في الأهل والمال والإيال وارزقنا من رزقك الحلال وأكفنا من شر ما تأتي به الأيام والليال ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة ربنا تقبل من إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وسلم الحمد لله رب العالمين